Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. beri kami motivasi dalam situasi pandemi ini. Suami tidak bisa bekerja yang hanya kuli bangunan sana sini. Proyek ditutup dan kami tidak ada pemasukan sama sekali karena mengandalkan gaji harian. Jazakumullah khairan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan. Dan bukan cuma Anda, tapi semua orang diuji. Lalu bagaimana cara kita melewati cobaan, teman-teman sekalian? Saya coba berikan beberapa kiat. Yang pertama, anda yakin Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, katakanlah kami tidak akan ditimpa kecuali dengan apa yang sudah Allah catatkan buat kami. Memang Allah takdirkan anda di detik ini, di waktu ini sedang ada cobaan seperti itu. Tetapi ini harus dikemas dengan ayat yang lain, yaitu Innam al usri yusra, ya. Fa usri yusra. Sungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi saya yakin Anda masih banyak memiliki kemudahan. Seperti misalnya Anda masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar gitu kan. Dan Allah wa alam, mungkin Anda juga sampai hari ini 8 hari Ramadan Anda masih bisa ya, hidup, puasa, makan, dan seterusnya. Tapi mungkin kekurangan. Karena pendapatan yang biasa rutin datang ini sudah nggak ada. Mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan beberapa hamba-hambanya yang memenuhi kebutuhan Anda. Teman-teman... Coba bergantung kepada Allah sang pencipta dan jangan ragu tentang masalah itu. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berbagi sebuah kisah. <tuh> sebuah kisah seseorang yang sangat susah hidupnya. Dari orang-orang kisah klasik dulu tentunya. Dia sangat susah sekali hidupnya. Dan saking susahnya sampai dia bilang, eh, dia ceritakan dirinya, saya cuma hidup dari pendapatan harian saya. Dia bilang satu waktu saya keluar ingin mencari rezeki. Pada hari itu betul-betul tidak ada sumber rezeki. Kenapa yang saya dapat hari itu, hari itu, itu yang dipakai makan. Gitu. Dia bilang saya sudah keliling sana sini tidak ada makanan. Dan sampai saya tidak pulang ke rumah sampai di awal malam selepas isyak lebih. Istri sama anak saya sudah menunggu. Kemudian saya pun pulang ke rumah begitu pulang ke rumah dibuka pintu disambutlah oleh anak dan istri dengan harapan selain menemui saya juga dia berharap mereka berharap bisa ada makanan dan minuman seperti biasa. Tapi karena istri saya mulai di tangan saya tidak ada sama sekali bekal apa-apa maka saya pun duduk kemudian diberikan air putih lalu dia bertanya apa hari ini nggak ada bekal makanan lalu saya menjawab sama sekali saya nggak temukan pekerjaan saya tidak tahu harus mencari di mana lagi lalu kata istrinya lalu -"Apakah kita harus tidur dalam kondisi kelaparan? Saya sama anak-anak betul-betul belum makan sama sekali dari pagi." Gitu. Maka kata dia, -"Baik, saya istirahat sejenak. Baru saya akan keluar cari rezeki lagi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kepada kita." Kata istrinya, -"Baiklah kalau begitu." Subhanallah, tanpa mengenal letih laki-laki yang soleh ini, dia keluar dari rumahnya. Dan waktu dia keluar, sudah masuk kalau kita sekarang jam 12 malam. Zaman dulu belum ada lampu kayak kita sekarang. Mungkin di jam 10 malam aja kalau kita sekarang tuh sudah zaman dulu orang sudah tidur semua. Gelap. Maka dia pun jalan dia tidak tahu mau ke mana sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah, kemana langkah kakiku ini? Aku sendiri belum makan seharian, anak istriku juga belum makan. Berikanlah kami rezeki. Sambil berjalan, dia bilang mata saya tiba-tiba melihat sebuah masjid. Di sekitar rumahnya, tidak jauh dari rumahnya. Gelap, Enggak ada lampu kan, zaman dulu belum ada lampu. Orang pakai sumbu, pakai minyak, dinyalakan, kemudian baru terang. Itu pun sangat kecil penerangannya sebagaimana kita tahu kalau pakai sumbu. Maka dia coba nyalakan api, menyala, kemudian dia uduk, dia sholat. Dia tidak tahu harus buat apa lagi. Mulai ada sholat, habis sholat dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dimudahkan, dikasih rezeki, dikasih segala macam. Dan dikeluarkan dari masalah kemiskinan ini. Setelah itu, subhanallah terjadi pada malam itu. Penguasa di wilayah itu, kalau kita bisa bahasakan rajanya, gelisah nggak bisa tidur. Dan seperti orang ketakutan akan meninggal dunia, hatinya terdorong untuk bersedekah. Maka dia mengambil beberapa kantong isinya emas, dan, lalu dibawa sama dia, dan dia bilang, "Ya Allah, hatiku sangat gelisah, aku takut meninggal sementara aku masih belum memiliki bekal yang cukup bertemu denganmu." Maka izinkanlah hambamu ini bersedekah di jalanmu. Dia bawa berapa banyak karung yang dia bisa bawa, karung-karung kecil, bungkusan emas semuanya. Dia naik kuda dan dia mengatakan, Ya Allah, dan aku minta petunjuk kepadamu. Aku tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini, aku biarkan jalan. Raja tidak minta dikawal oleh siapapun. Tergerak hatinya begitu. Subhanallah dia jalan. Jalan. Subhanallah ya, Maha Suci Allah kisah nyata ini menjelaskan. Kudanya berhenti di masjid yang ada orang soleh tadi yang susah itu. Dia juga heran. Kudanya masuk di halaman masjid, diam di situ. Dia turun. Apa ini rahasianya? Kenapa Allah datangkan ke masjid ini? Dia bilang, saya masuk ke masjid gelap. Cuma ada satu saja sumbu lampu, ya sumbu lilin. Kemudian saya mendengar seperti ada orang suara, ya, orang yang berbicara. Saya cuba mendekati suara itu ternyata orang yang sedang berdoa. Nah tadi orang yang miskin itu berdoa. Ya Allah mudahkanlah rezeki saya sudah seharian tidak makan sama anak istri saya berikan kami rezeki saya tidak tahu harus kemana lagi saya mohon kepadamu dia merengek rengek sama Allah raja ini dengar maka raja itu menegur si orang tadi miskin ini setelah salam dijawab salam dia mengatakan si raja ini bilang saya dengar tadi keluhanmu kepada Allah subhanahu wa taala saya kebetulan bawa beberapa kantong uang emas saya akan berikan kepada kamu sebagai sedekah dan ketahuilah saya raja di wilayah ini saya tadi gelisah ingin sekali keluar dan bersedekah dan Allah tunjukkan saya ke masjid ini mungkin kaulah yang Allah maksudkan -"Saya bilang lalu saya lalu saya akan berikan kepada kamu uang ini sebagai uh, apa uh, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala antara kita berdoa dan yang ketiganya Allah dan saya berharap apapun yang kau butuhkan datanglah ke istanaku setiap saat saya yakin Allah yang menggerakkan saya bertemu dengan kamu Subhanallah orang miskin ini luar biasa kalau punya keimanan apa yang dia bilang. Wahai Tuan, kalau seandainya saya pun masih punya kebutuhan selain apa yang Anda akan berikan kepada saya ini, maka saya tidak akan datang minta kepada Anda, tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mengirim Anda datang kepada saya. Closing kisah ini coba diambil pelajaran baik-baik. Ada kisah yang lain, ini dihadiri oleh Imam At-Tabari. menukil kisah ini pada saat itu Imam Torwi masih muda gitu. Ada seorang yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih delapan orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Seingat saya dalam kisah itu disebut ada empat anaknya perempuan. Ada istri dia bertelima. Ada mertua dia enam. Kemudian ada dua saudari dia perempuan. Delapan. Sama dia sembilan orang, jadi delapan wanita. Semuanya miskin. Hidup hanya dari hasil orang ini. Dan orang ini sudah tua. Umurnya 60 tahun, hampir 70 tahun. Ini cerita teman-teman sekalian. At-Tabari menceritakan, karena dia bilang, saya hadir dari awal kisah ini, maka saya coba ceritakan. Dia bilang, ada seseorang yang tua, miskin. Saya melihat lalang di sekitar Masjidil Haram di Mekah ya, di musim haji. Dia cuba mencari sesuap nasi, gitu kan? Kata Imam Tabari. Kemudian dia tidak temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Imam Tabari tertarik untuk mengikuti orang ini sampai akhirnya tiba di rumahnya. Dan dia lihat keadaannya orang ini susah, miskin sekali gitu. Yang jelas dia ditanya oleh istrinya mirip dengan kisah tadi. Apakah ada makanan untuk kita hari ini? Kebetulan waktu itu awal Ramadan di Mekah. Mereka tadi sahur tidak ada makanan sekarang mau buka puasa juga nggak ada makanan. Maka dia bilang saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita buka puasa tapi nggak ada. Kemudian dia bilang coba saya keluar lagi. Keluarlah orang tua ini jalan jauh dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Dia harus kerja kemana sambil bermunajat men kepada Allah ya Allah berikanlah rezeki. Sampai karena dia capek, dia duduk di sebuah pohon, dibawa sebuah pohon, dibawa sebuah pohon, kemudian dia sengaja tangannya dia menyentuh tanah yang ada di situ. Kemudian dia menyentuh seperti satu barang keras gitu. Waktu dia lihat ternyata ada kotak di sebelah dia, dia tidak perhatikan dia waktu pas mau duduk. Dan kotak ini biasa dipakai untuk ngisi emas gitu. Maka dibukalah sama dia kotak tersebut, ternyata betul ada emas dalam, banyak sekali. Kalau saya tidak salah waktu itu seribu keping emas ya. Maka dia pun melihat membuka ini harta yang luar biasa. Nih. Di siang hari nggak ada orang di bawah pohon. Gitu kan. Dia lihat kiri kanan nggak ada pemukiman masyarakat di pinggiran sekali. Gitu kan. Maka diambil sama dia, dibungkus dengan rapi pada saat itu dengan kainnya. Dan dia sempat berpikir terlintas di benaknya syaitan menggoda. Gitu kan. Kau orang miskin. Kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal satu batang emas atau satu koin dinar emas ya, yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, tidak bisa. Ini bukan hak saya. Kalaupun ini lukota, lukota ini seperti harta yang apa namanya? Harta yang ditemukan. Kan itu syaratnya harus teman-teman sekalian diiklankan selama sebulan eh setahun ya selama setahun anda iklankan kalau sudah setahun baru bisa mungkin jadi hak milik anda ya. yang jelas teman-teman sekalian dia pulang ke rumahnya lalu kemudian dia rencana tidak mau sampaikan kepada istrinya terus istrinya rupanya karena membuka pintu melihat ada di tangannya sesuatu maka istrinya bilang apa kok sudah bawa bekal buat kami kata dia nggak ada lalu kemudian dia mengatakan tapi apa itu di bawah bungkusan kainmu. Dia bilang, ini bukan urusan kamu. Dia bilang, saya minta atas nama Allah. Jelaskan apa itu. Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan ceritanya begini tadi. Istrinya perempuan, miskin, dengar emas, gitu kan. Perempuan kaya saja dengar emas mungkin tertarik, apalagi yang miskin, yang susah, gitu. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita bisa gunakan, karena kita orang miskin, dan itu harta yang kau temukan. Kata dia, tidak demi Allah. Kalaupun ini kita bisa gunakan setelah satu tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan. Maka istrinya bilang, kalau begitu, mirip dengan tadi godaan awal syaitan. Kalau begitu minimal ambil satu koin dirhamnya, dinarnya. Kita pakai buka puasa. Halal buat kita sekarang. Kita ini miskin sekali, tidak bisa apa-apa. Delapan orang kau harus naungin sekarang. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau seandainya kau sentuh kotak ini ada yang kau ambil, demi Allah kau saya ceraikan. Istrinya kaget dengan kata-kata itu. Akhirnya dia lihat keseriusan suami dia tidak berani juga. Disimpanlah di rumahnya. Akhirnya tiba waktu buka puasa mereka buka puasa apa adanya. Air putih saja. Roti-roti kering ada di rumah. Itulah yang dimakan sudah. Besok pagi selepas sholat subuh di masjid haram. Orang tua ini pas keluar ternyata ada satu orang dari Khurasan. Khurasan ini dari wilayah Irak sama Iran sana ya. datang naik di atas sebuah batu dekat Masjid Haram lalu teriak-teriak. Dia mengatakan, wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang haji, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak emas, kotak isinya seribu dirham emas, seribu dinar emas. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan kepada saya dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa peninggian derajat dan seterusnya. Rupanya sih orang tua ini dengar. Ih eh, kotak ini dia yang temukan kemarin, tapi dia juga butuh, makanya dia mengatakan wahai kurasan nih ini kayak orang dari kurasan. Dia tahu ini dari kurasan, mungkin dari face wajahnya gitu kan mirip-mirip e, orang kurasan. Wahai kurasan, kalau ada orang yang temukan berapa kau kasih dia? Kemudian kata orang tersebut gitu kan kurasan itu berapa kira-kira dia minta? Kata orang tua ini, minimal aku kasih dia setengahnya. Kata orang urusan tidak bisa. Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau. Mungkin per se sepuluhnya. Sepuluh persen maksudnya. Kata orang urusan tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Dia miskin. Ini hari kedua Ramadan. Sahur dan buka puasa kemarin pas-pasan cuma dengan roti kering dengan air putih sudah tua, umurnya hampir 70 tahun, mau kerja di mana? Di rumahnya sudah ada emas yang begitu banyak, godaannya luar biasa. Ya. Ini teman-teman mohon maaf agak panjang saya sampaikan dan saya jawab pertanyaan ini karena saya melihat memang ini permasalahan yang dihadapi sekarang ya dan butuh jawaban secara keimanan. Apalagi tadi pertanyaan pertanya tadi minta semacam motivasi apa yang bisa disampaikan. Jadi saya harus menyampaikan kisah ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menghadapi PHK, lagi susah kayak tadi, Ibu ini berkeluh kesah, suaminya hanya kuli bangunan, sekarang lagi berhenti dan segala macam. InsyaAllah diberikan jalan keluar. Baik, kita kembali ke kisah tadi teman-teman sekalian. Maka, orang ini pulang ke rumahnya lalu dia mengatakan, Wahai istriku, aku sudah temukan pemilik emas ini. Kata istrinya, Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana perkembangan? Tapi, saya minta sama dia supaya dia bayar sesuatu. Terus negosiasi dia tanya mau berapa, saya bilang sekitar setengahnya, dia nolak. Ya, sepertiganya menolak, seperempatnya menolak, sampai saya terakhir tekankan sepersepuluhnya saja. Dia juga nggak mau. Dia hanya mau doakan saja. Kata istrinya, coba kok kembali ke dia, siapa tahu. Dia masih mau negosiasi. Ya, kan? Dia bilang, baiklah. Dia kembali lagi, ketemu lagi sama orang tadi. Gitu kan? Di hari yang ketiga sekarang, maka orang itu sama orang Khurasan naik atas batu yang sama dekat masjid Haram wahai muslimin wahai orang-orang yang haji wahai hamba-hamba Allah ada yang menemukan peti saya isinya seratus 1000 e, apa dinar emas gitu kan semoga Allah berikan dia kedudukan Allah e, ampuni dosanya angkat derajatnya dan seterusnya doakan gitu. Tantang lagi orang itu mengatakan wahai Khurasan saya sudah bilang sama kau kemarin berilah upah Mungkin kalau kau tawarkan upah orangnya mau memberikan, mengembalikan penemunya. Kata dia, berapa paman saya kasih? Dia bilang, saya bilang kemarin seper Orang sana mengatakan, tidak saya nggak mau. Kalau begitu, berikan dia satu saja. Satu persen, satu saja. Ya, dinar itu. Yang dia bisa pakai setengahnya. Dia sedekahkan untuk beri makan orang-orang susah di sekitar haram. Setengahnya lagi dia pakai buat kebutuhan keluarganya. Kurasan ini orang kurasan ini dia lalu mengatakan tidak demi Allah. Jadi luar biasa dia enggak mau kasih. Pokoknya dia kembalikan utuh, ya, atau enggak usah. Dan dia berharap harapan sisi Allah. Kalau dia minta bayaran saya enggak mau. Orang ini kembali lagi ke rumahnya bilang lagi sama istrinya. Orang ini betul-betul enggak mau satu koin dinar satu dinar pun dia enggak mau kasih. Kata istrinya lalu bagaimana? Kata dia, saya akan berazam sudah mau kembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita. Kata Imam Tabari yang menceritakan kisah ini, dia betul-betul hadiri kisah ini. Dia tahu jalan ceritanya dan dia menceritakan. Lalu orang ini kembali lagi, ternyata di hari selanjutnya masih sama lagi kejadiannya. Terus kemudian kata orang tua ini karena sudah tiga hari berturut-turut dia mengatakan, Kau mau putihmu? saya tahu di mana petimu itu. Kata dia, ya, baiklah, saya akan ikut. Ikutlah dia. Kata Imam Tabari, saya ikut ke rumahnya. Orang tua ini. Jalan. Pada saat tiba di satu rumah, ada rumah yang terbuat dindingnya dari tanah liat. Sama sekali tidak kelihatan ada layak untuk ditinggal. Tapi hanya sekedar tanah liat, mungkin kalau ada angin kencang bisa rubuh. Atapnya ditutup hanya dengan kain-kain sobek. ya. Pintunya pun diangkat untuk dibuka. gitu. Kemudian dia masuk dan dia persilahkan masuk. Saya pun izin. Saya mengatakan, maaf paman, bisa nggak saya ikut masuk? Karena dari awal saya lihat kisah ini. Maka dia mengatakan masuklah. Dia bilang waktu kami masuk, rumah itu nggak ada sama sekali karpetnya, nggak ada apa-apa, kosong lompong. Cuma ada semacam sekat dan seakan-akan di belakang sekat itu ada wanita-wanita tua yang kelihatan dari penampilan mereka juga itu susah bajunya pas-pasan gitu. Lalu kemudian orang tua ini menuju ke satu arah di rumahnya, terus digali tanah, dikeluarkanlah kotak tersebut. Lalu kemudian dikatakan, saya lah penemunya hartamu itu. Ini. Dan saya sempat minta sama kamu agar kau berikan sebagian. Sebagaimana kau lihat ini keluarga saya susah begini. Saya sini sembilan orang di rumah kecil ini saya sendiri laki-laki dan umur saya sudah hampir 70 tahun. Sementara ini istri saya ada di sini juga sudah tua. Ada uh, mertua saya, ada dua saudari saya, ada empat anak saya. Mereka semua miskin. Maka orang kudusan itu mengatakan, dia buka, dia periksa, ternyata masih utuh seribu. Dia mengatakan, tidak. Saya tidak akan memberikan apa-apa. Lalu kemudian dia angkat, lalu dia keluar. Saya cuma bisa doakan kamu kebaikan. Waktu dia keluar, kata Imam Tabari, semua perempuan-perempuan tadi yang tua-tua ini ada yang memang bajunya rusuh. Seperti orang yang menggigit jari dan kaget ada orang diberikan kembali seribu dinar, tidak dibayar sedikitpun. Dan toko kita ini luar biasa, dia hanya mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi wajib. Dah, kalimat istirja, ini musibah. Ya, sudah mendapatkan apa, dan dia betul-betul jujur. Dia jaga, dia nggak ambil karena takut kepada Allah SWT. Dia bilang, sementara itu, kata Imam Tauri, bilang saya tidak tahu mau bilang apa. Saya pun menundukkan kepala serba salah karena waktu itu Imam Tauri masih muda dan belum punya apa-apa gitu. Dia juga membantu, membantu apa gitu. Dia bilang, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Lalu, pemilik rumah ini buka, ternyata orang Khurasan tadi kembali lagi. Kata dia, ada apa? Wahai, kurasan! Ya, istilahkan kurasan maksudnya nisbat kepada negeri Khurasan itu ya. Kata orang Khurasan itu, bisa saya masuk? Kata dia, baik silahkan masuk. Masuklah dia. Kemudian dia mengatakan begini ceritanya. Saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan tiga peti emas seperti ini. Masing-masing isinya seribu dinar emas. Seribu dinar emas. Saat dia, waktu, ayah saya waktu meninggal, dia mengatakan, satu dinar emas, kamu Bagikan sebagai warisan. Satu dinar emas, satu kotak maksudnya, bukan satu dinar ya maksudnya, satu kotak, berarti seribu dinar emas, kau bagikan sebagai warisan. Itu sudah banyak sekali, satu kotak, seribu dinar emas lagi, kamu gunakan untuk pergi haji, kalau aku meninggal. Dan satu kotak dinar emas lagi, sepertiga hartanya maksudnya, itu kau berikan kepada satu orang yang sangat miskin dan susah. Saya ingin supaya mereka jadi baik kehidupannya. Maka dia bilang orang Husain ini, itulah sebabnya wahai bab, paman, saya tidak mau memberikan anda satu dirham, satu, satu dinar pun. Karena ini amanah orang tua saya. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya tadinya memang mau menguji, mau melihat apakah anda betul-betul susah atau tidak. atau sudah saya lihat tempat anda dan saya keluar, anda pun tidak marah, tidak apa. Maka saya melihat anda orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua sedekah atas nama ayahku. Kata Imam Tabari, tiba-tiba orang itu taruh Kemudian dia lari pergi. Saya berusaha mengejarnya, ingin mengucapkan terima kasih bersama pemilik rumah, kami sudah tidak bisa melihatnya, dia sudah hilang orang itu. Kemudian saya pun dipanggil kembali oleh pemilik rumah, duduk, kemudian dibuka lah pada saat itu kotak itu, lalu mulai dia panggil ke delapan wanita yang ada di rumahnya itu. Kata Imam Tabari, demi Allah dia mulai membagi kepada kami rata, semua satu-satu perempuan dikasih satu dilempar dan di, 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 duduk seperti orang yang apa namanya duduk e, bersila jadi kain baju itu ya habis itu bisa biasa yang kita tahu kalau kita bersila bisa ditaruh sesuatu ya maka mulai dia melempar dinar-dinar emas itu satu persatu kata Taub, Imam Tobari ke dia juga satu lalu dilempar ke saya juga satu karena jumlah kami sepuluh karena kan tadi mereka sembilan orang ini sama delapan orang wanita sama Imam Tobari itu sepuluh maka kami masing-masing mendapatkan ya seratus dinar kan seribu kan seratus dinar eh seratus dinar banyak sekali udah ya dengan jumlahnya setelah selesai lalu dia mengatakan kepada istrinya wahai istri bukankah ini lebih baik setelah kita sabar sedikit Allah menjadikan semua jadi milik kita daripada kemarin kamu ambil satu dinar tapi haram kemudian dia balik kepada saya kata Imam Thobar dan dia mengatakan demi Allah Baju ini yang saya pakai, dia bilang, hanya ini baju yang utuh di rumah kami. Sebagaimana kau lihat baju-baju ini semua yang dipakai oleh keluargaku tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi kalau waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di satu tempat, baju ini saya buka dipakai oleh istri saya, dipakai sholat. Habis itu dibuka, dipakai sholat oleh oleh mertua saya, dibuka, dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak saya satu baju. Kata Imam Tabari, saya berterima kasih padanya, lalu kemudian saya pergi. Saya menemukan harta itu sangat berkah dalam hidup saya dia bilang dan saya pada saat itu ingin berterima kasih, saya ingin membeli sesuatu yang bisa dipakai buka puasa, maksudnya datang ke tempatnya dia. Saya temukan ternyata perempuan-perempuan yang tadinya mereka bajunya kumu sudah berganti baju, mereka bawa makanan-makanan, mereka buka puasa dengan dengan light. Kemudian saya pulang, dia bilang kata Imam Thabari Beberapa tahun kemudian saya datang lagi ke Mekah, saya, saya datang ke alamat yang sama, rumah itu sudah tidak ada. Saya cari tahu ternyata orang tua ini sudah meninggal dan saya temukan anak-anaknya yang perempuan empat itu semua menikah dengan tokoh-tokoh masyarakat Mekah orang-orang kaya dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semuanya. Butuh kesabaran, butuh kesabaran akhir dan ukhti. Yakinlah Allah tidak akan membuat kita susah. Allah tidak ingin itu. Tapi cobaan lagi datang, apalagi bukan kepada anda sendiri. Selanjutnya juga saya sarankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Lihat orang yang lebih susah. Kalau kita pincang, na'udzubillah, puntung kakinya satu. Lihat orang yang puntung kakinya dua. Puntung kakinya dua, lihat orang yang juga puntung tangannya. Puntung kaki dan tangannya. Lihat orang yang buta. Selalu orang yang lebih susah. Sehingga kita selalu tahu nikmat Allah begitu besar kepada kita. Kadang-kadang teman-teman saya lihat ada orang berkuluk kesahnya luar biasa. Padahal sebenarnya masalahnya kecil dalam hidupnya. Masalahnya masih bisa dia lalui. Tapi dia besar-besarkan masalah itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa melalui cobaan dengan baik. Apa kata Umar r.a tentang masalah ini? orang yang Allah berikan cobaan kepada dia dan pasti Allah akan uji hamba-hambanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 155 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit takut. Minal khaufi wal ju' rasa lapar. Ya. Nah. Wa minal amwali wal anfusi wath dan kekurangan jiwa. Yang orang kita cintai meninggal, harta juga kurang, hasil panen juga kurang, pekerjaan tidak ada di PHK, kayak sekarang masa pandemi. Obashir sabirin dan sampaikan berdegil kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Satu lima Alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalau Allah bilang apa? Ulaika, <tellan> mereka-merekalah. Alaihim shalawatun <tellan> min rahmah. Mereka akan dapat ya, Jalan keluar dan rezeki dari Tuhan mereka, muflihun dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi, kan? ya, di sini teman-teman sekalian, Anda sabar dalam melaluinya dan lihat orang yang lebih berat. Insya Allah akan ada jalan keluar, tidak mungkin tidak. Yang penting, teman-teman, di saat kita lagi genting, terus bergerak, terus berusaha, terus ikhtiar, terus berdoa kepada Allah SWT. Saling dukung, mendukung jangan saling menyalahkan, jangan Anda menyalahkan suami yang mungkin lagi stres juga pengen cari kerjaan. Jangan juga suami berhenti total dari usaha. Apa saja? Mungkin rezeki anda ada pada tetangga anda. Mungkin ada rumah yang mewah, yang bagus di dekat rumah. Tawarkan diri. Betul-betul masa pandemi ini saya kuli bangunan, saya nggak bisa kerja apa-apa. Rumah saya di sebelah sini. Ada yang bisa saya kerjakan. Bersin, tebun kah, ke taman kah, di sini. Apalah ya. Cuci mobil, kan bisa apa saja. Coba mungkin rezeki di situ. Siapa tahu Allah SWT gerakkan mereka orang-orang kaya tetangga anda itu, justru mereka bisa menyiapkan buka puasa, sahur, Alhamdulillah kehidupan bisa berjalan. Gitu kan? Maka Allah Alam itu yang saya bisa kasih jawaban. Karena saya juga merasa prihatin dengan keadaan ibu dan suami. Dan semua muslim yang sedang tertimpa seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan kita semua jalan keluar yang terbaik. Ya.